Teman-teman, kali ini aku akan daily makeup rutin yang fresh, bold, tentunya gampang untuk pemula. Dan juga produknya itu kalian bisa temukan di drugstore dan juga di Alfamart. Jadi jangan skip videonya, keep on watching. Nah, aku akan pakai Emina Poranger. Nah, di sini tuh kliennya dia itu si Emina Poranger itu dapat membantu menyamarkan pori dan garis halus pada wajah. Di sini kliennya begitu, dan formulanya itu ringan, lembut, membuat wajah tampak seperti tidak memakai apapun. Jadi kita coba ya. Selanjutnya aku akan pakai Pixie UV Whitening for Beauty Benefits Baby BB Cream yang shade 3 beige. For Beauty Benefit Concealing Base yang set 01 Natural Beige. Everyday Luminous Face Powder yang set 01 Light Beige. Five minutes later. Tuh, aku akan bikin alis dengan pensil alis makeover yang set brown. Dan setelah itu aku akan pakai eyeshadow, tapi kali ini aku akan pakai blush on Pinky Berry yang Peach Fantasy ini. Aku jadiin blush on karena warnanya si blush on dari Pinky Berry ini ada shimmernya dan cantik banget ketika jadiin eyeshadow. Aku swatch warnanya ya biar kelihatan. Jadi warnanya itu ada shimmer glitternya, blush onnya, jadi bisa di ini jadi bisa dijadiin buat eyeshadow. Itu aku akan pakai Pinky Berry Waterproof Pen Liner yang black. Oh,
aku akan pakai blush on dari Pinky Berry. Aku akan pakai bedak padatnya dari Pixi Magic Glow Silky Powder Cake yang set 101 Light Beige. Aku akan pakai Velvet Matte Lip Mouse dari Wardah, kemudian Pinky Berry Lip Matte yang Scarlet Red 131 dari Pinky Berry tentunya. Yang pertama-tama aku akan pakai si Pinky Berry ini, kemudian aku timpa pakai Wardah Velvet Matte Lip Mouse. Kemudian aku akan pakai Velvet Matte Lip Mouse yang dari Wardah ini, aku timpa. Nah, setelah itu kita pakai Pixi Aqua Beauty yang Protecting Mist agar makeup kita tahan lama. Nah, ini adalah hasil makeup yang aku buat. Gimana? Kalian suka kan hasil makeup bold aku? Jadi di sini aku hanya mempertegas mata aku biar kelihatan tajam dan juga lipstick aku. Hasilnya juga fresh dan ini gampang banget loh untuk kalian yang para pemula. Kalian itu bisa mencobanya di rumah dan makeup ini tuh tanpa maskara. Selamat mencoba. Kalau kalian suka, jangan lupa subscribe, like, and comment ya. Terima kasih teman-teman yang udah sampai selesai nonton video aku sampai habis. Jadi, kenapa aku sebut makeup ini bold tapi gampang untuk pemula? Karena makeup boldnya ini aku tonjolin itu ke bagian mataku. Jadi aku mempertegas bagian mataku dengan eyeliner dan juga lipstick aku. Kenapa aku campur Velvet Matte Lip Mouse-nya Wardah dan dengan Pinky Berry? Karena kalau aku pakai hanya pakai Pinky Berry-nya itu kan warnanya itu red, scarlet red merah banget. Jadi untuk agar tidak gitu merah banget, karena aku tuh sukanya yang bold tapi sedikit nude, jadi nggak yang mentereng banget gitu. Jadi aku timpa pakai Wardah Velvet Mouse dan hasilnya seperti ini. Jadi warnanya itu boldnya tidak yang terlalu nyala. Gimana? Kalian suka nggak hasilnya? Kalau kalian suka hasilnya, jangan lupa untuk selalu support aku dan jangan lupa subscribe, like, dan juga komen video-video aku selanjutnya dan nantikan konten aku selanjutnya di channel YouTube aku. Nah, satu lagi teman-teman, aku lupa kalau semua produk yang aku pakai ini adalah produk drugstore dan juga produk yang aku beli di Alfamart
dan juga harganya terjangkau. Jadi kalau kalian mau nyoba di rumah, kalian bisa beli di Drugstore dan juga di Alfamart sekitar kalian. Semoga video ini bermanfaat dan dapat menginspiratif kalian untuk mencoba makeup atau mencoba belajar makeup yang gampang dari aku, ala makeup-makeup ala Feby. Semoga kalian suka video aku dan nantikan konten aku selanjutnya. Dan jangan lupa ya, subscribe, like, and comment.